mendengar pelayanan di Balai Desa Perung Sabah ini gimana? Pelayanannya ya sangat baik dan cepat kinerjanya. Kalau menurut jenengan itu yang kades Rirat itu yang bertato di Desa Perung Sabah itu menurut jenengan itu bagaimana? Tanggapan jenengan itu bagaimana? Kalau kades viral menurut saya sih ya viral sih. Itu yang bertato itu bagaimana? Oh, yang tatonya itu gimana? Kan tato itu adalah seni. Jadi yang penting kinerjanya dan cepat disukai masyarakat, enggak apa-apa. Kan itu hak pribadi, tato sujud tubuh. Iya. Itu kan enggak ada yang larang, itu kan hak pribadi. Jadi menurut jenengan enggak masalah. Enggak masalah, yang penting kinerjanya cepat, suka. Kalau menurut jenengan itu lurah yang bertato itu bagaimana? Menakutkan apa tidak? Kalau baik ya enggak masalah. Enggak masalah. Kalau orangnya bijaksana ya enggak apa-apa. Yang tato sih enggak masalah, yang penting perbuatannya baik. Terus pelayanan. Pelayanan di desa ini gimana? Iya, baik. Cepat. Iya, cepat, baik. Jadi menurut jenengan itu kadesnya bertato itu tidak masalah. Tidak masalah, yang penting hatinya lah baik. Dengan Bapak siapa ini, Bapak? Dengan Bapak Sabto Arudani atau biasa dipanggil oleh warga dan orang tua sebagai Tato. Nah. Saya menjabat sebagai Kepala Dusun 1 Palamarta Desa Purasabah. Nah, menurut Pak Kepala Dusun, Pak Tato, yeah. Bagaimana tentang itu kades panjenengan itu yang viral di media sosial itu bagaimana? Ya jujur dengan viralnya pemberitaan tentang kades kami, kades Purasabah, saya senang karena yang diberitakan itu kan bagus. Jadi menurut kami ya senang seperti itu. Itu menurut penilaian pribadi saya sendiri selaku bawahan. Kalau menurut panjenengan kinerjanya gimana? Kalau kinerja memang sesuai dengan visi misinya, kan kepengen menjadikan Purasabah untuk 6 tahun ke depan Purasabah yang maju, bermartabat, dan sejahtera. Dan semua itu bisa terwujud melalui proses, tidak bisa spontan. Tapi sesuai dengan yang disampaikan tadi, target 6 tahun ke depan khususnya untuk rumah tidak layak huni dan juga infrastruktur menjadi prioritas utama. Kalau untuk Anda pribadi sendiri, senang atau tidak punya kades bertato dan viral di media sosial? Kalau saya ngomong tidak senang ataupun sebel, saya sendiri bertato. Iya, bertato. Karena tato itu adalah seni. Tato itu adalah hak pribadi masing-masing orang. Bagi orang yang senang tato, mungkin menganggapnya itu hal biasa. Tapi bagi mereka yang fanatik atau mengharamkan tato, pasti penilaiannya juga berbeda. Itu terserah masyarakat atau siapapun itu untuk memberi penilaian. Yang penting tanggung jawab kita bisa kita laksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk kades apa saja, untuk kadus apa saja, seperti itu. Kita bekerja di rel yang benar. Itu prinsip kami bekerja. Jadi kalau orang zaman sekarang, kita tidak melihat kepada casingnya, tapi melihatlah kepada kinerjanya, seperti itu. Selamat siang Pak Kades. Iya. Menurut panjenengan, tanggapan panjenengan yang itu mengenai video yang viral di media sosial dan di TV-TV itu yang tentang kades bertato itu bagaimana? Sebenarnya gini Mas, kalau masalah viral itu saya sendiri malah tidak tahu ya awalnya ya. Saya sendiri tidak tahu itu yang memviralkan pertama kali itu siapa. Tahu-tahu itu saya dapat WA dari teman-teman yang di luar kota kayak gitu kan. Saya sendiri malah kaget kan kok bisa jadi viral seperti itu. Padahal kan ya saya sendirilah itu viral kan karena saya sendiri itu mempunyai tato hampir di seluruh tubuh saya kayak gitu loh. Sebenarnya kan lebih bagus lagi itu bukan tatonya lah yang diviralkan kayak gitu loh Mas. Itu sih. Kalau tanggapan masyarakat sendiri khususnya di daerah Desa Purasabah itu bagaimana? Apakah ada yang mungkin komplain atau mungkin biasa saja atau gimana? Kalau komplain sih tidak ada.
Tapi ya namanya masyarakat satu desa, kita juga orang banyak kan, otomatis kan pro kontra itu adalah. Ada yang tidak mempermasalahkan tentang tato, ada juga yang beberapa ya yang mempermasalahkan dan tidak suka dengan tato kan, seperti itu. Namanya saja di masyarakat kan pasti bermacam-macam pendapat kayak gitu loh Mas. Oke, program-program selanjutnya Pak Kades tentang memajukan desa Purwasaba ini gimana? Kalau program saya 6 tahun ke depan itu saya sudah ada semua sih di RPJM Des saya itu. Untuk visi misi saya itu memang untuk 6 tahun ke depan itu harus bisa terrealisasi semua, yaitu untuk infrastruktur dan pembangunan rumah tidak layak huni. Itu untuk 6 tahun ke depan harus sudah selesai semua. Saya untuk RKP Des yang tahun 2021 ini kebetulan juga kita sudah selesai juga. Kemarin kita sudah membahas untuk RKP Des tahun 2021 dengan rekan-rekan perangkat juga sudah masing-masing menyampaikan dari tiap wilayah, dari kadus-kadus itu sudah menyampaikan semuanya.